Dulu pernah. Sebab yang kita tahu TikTok ni untuk dance. Kita kena buat tarian. Lepas tu kita kena buat nyanyi-nyanyi apa semua. Tapi rupa-rupanya tak. Kita salah. Rupa-rupanya kalau tanya saya, TikTok ni multiverse. Itu pandangan Syarif Zero tentang TikTok sebelum ini. Tapi sekarang dah berazam nak jadi influencer tau. Kata Syarif, dia sebenarnya bergiat aktif di platform itu untuk menghiburkan peminat memandangkan jarang muncul di televisyen. Biar orang tahu dia tak hilang daripada radar industri seni. Mana tahu daripada suka-suka dapat jadi influencer terkenal suatu hari nanti, kan Syarif? Okay, saya sebenarnya saya suka jumpa kawan-kawan baru, especially influencer. Saya banyak kawan-kawan influencer. Saya rasa macam contoh kalau live TV dah tak ada, macam contoh saya tak buat live TV, macam contoh kita buat dekat Mara Jolok Mega. Jadi saya macam tak senang tau. Saya nak menghiburkan saya punya peminat-peminat. Jadi menggunakan TikTok, saya rasa macam wah, puas. Jadi saya pun bersama dengan influencer-influencer, mereka juga banyak support kita orang. Kita orang support each other. Saya rasa macam wah, terubat rindu mereka. Akhirnya memang buat live TikTok untuk menghiburkan peminat lah, bukan macam sesetengah orang kata tu TikTok famous akan cari duit melalui cara TikTok live dan sebagainya kan. So macam cara sendiri memang nak menghiburkan ataupun mengejar orang kata tu royalty daripada TikTok live tu? Okay, sebenarnya benda tu rezeki. Kalau tanya saya, benda tu rezeki. Jadi kalau ada kita ambil, kalau tak ada, bagi saya dia adalah satu platform yang kita punya peminat-peminat nampak yang kita ni bukan sunyi. Dia nampak kita ni sentiasa aktif. Tu bagi saya sebenarnya. Bohong lah kalau kita tak cakap bukan marketing kan. Tapi bagi saya, kalau benda tu viral, itu adalah marketing percuma kalau tanya saya. Sebenarnya niat utama saya, saya nak menghiburkan saya punya penonton, saya punya peminat-peminat yang dah lama rindukan kita orang apa tu tengok dekat Chat TV. Bagi saya, saya suka berjumpa dengan orang-orang baru dan peminat-peminat baru. So macam dulu kan TikTok ni naik, ada yang kata macam TikTok ni konten menari je lah. Betul. Ni pernah rasa macam aku takkan main TikTok, tapi lalas aku dah terjebak dalam TikTok. Dulu pernah. Sebab yang kita tahu TikTok ni untuk dance. Kita kena buat tarian. Lepas tu kita kena buat nyanyi-nyanyi apa semua. Tapi rupa-rupanya tak. Kita salah. Rupa-rupanya kalau tanya saya, TikTok ni multiverse. Sebab apa tu, kita tengok banyak orang buat short-short video yang kelakor-kelakor. Macam kita tengok banyak video-video yang tengah viral, semuanya kelakor. Ada yang nyanyi, ada yang bagi nasihat. Jadi saya rasa why not, saya nak try benda ni. Jadi saya terjumpa dengan kawan-kawan dekat dalam TikTok. Diorang support saya. Jadi saya rasa macam wow, bestnya. Dan kita tahu lagu-lagu baru-baru ni countdown tengah viral. Saya pun rasa macam wow, okay, diorang terima saya. So bila saya kata belajar daripada TikTok, so adakah belajar daripada rakan sekolah ekonomi untuk buat lawak dekat dalam TikTok? Saya cari apa tu belajar confident dia, confident level dia. Sebab kita dekat telefon, kita pacak telefon, kita bercakap sendiri. Yang kita nampak cuma komen je. Buat lawak sorang-sorang. So memang lepas ni memang akan lebih aktif dalam jadi TikTok influencer ni macam mana? Tak, bagi saya itu adalah mengisi masa lapang saya. Macam TikTok ni, kalau macam saya ada ruang sikit, saya letak, saya pacak. Saya bagi tahu saya dekat mana, bagi tahu apa aktiviti saya dengan saya punya peminat-peminat. Sebenarnya TikTok ni mendekatkan kita tau dengan fans-fans kita yang dekat jauh-jauh semua. Alright guys, kepada anda semua di luar sana, jangan lupa untuk datang beramai-ramai, bawa keluarga anda untuk menonton filem Hantu Tenggek di Pawagam pada 22 hari bulan ni. Saya susah nak cerita sebab benda best. Korang tengoklah sendiri. Saya jamin korang keluar nanti korang akan puas hati dan korang akan gelak terbahak-bahak.